Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan lagi dengan menggunakan armada bus Nusantika yang menggunakan bodi Jetbus 3 Dream Coach. Untuk modnya sendiri ini seperti biasa dari ASK FM dan untuk statusnya adalah sell. Untuk liverynya ini kalau nggak salah livery pack dari grup ya. Entah itu dari siapa, pokoknya itu ada di grup teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini walaupun ini modnya itu mod lama ya, namun untuk modnya ini masih enak banget ya buat digunakan di busit versi 412. Ini busitnya masih versi lama ya, jadi belum saya update. Nanti insya Allah di video berikutnya saya akan update ke versi 4.2 teman-teman. Nah untuk busit 4.2 nanti saya juga akan memasang codename ya, tentunya codename anti kotor dan juga anti penyok supaya biar buat kontennya itu lancar ya, untuk unitnya nanti bakalan utuh gitu ya, nggak terkena kayak tabrakan atau hal-hal yang gimana gitu ya. Dan untuk ACC nya ini masih standar ya, untuk ACC nya untuk sasisnya menggunakan Mercy 1626. Lalu untuk bagian lainnya yang saya suka itu adalah bagian gantungannya ya. Di sini untuk gantungannya itu terdapat aksesoris yang ada di dalam interior. Nah, untuk ACC seperti ini itu bisa dijumpai pada busit ini ya. Lalu ada juga Jetbus 3 yang pintu tengah itu. Lalu yang Tronton Volvo Scania itu juga ada. Nah, untuk sasis Scania yang Tronton itu yang K410 itu ada yang spring doll itu ya, terus di update menjadi tidak ada spring doll-nya. Dan entah ya modnya itu kayaknya udah nggak ada itu. Dan ngomong-ngomong busit, ini belum tahu ya apakah nanti busit itu bakalan ada updatean lagi. Biasanya itu kalau sudah updatean di versi tertentu atau angkanya itu genap, itu biasanya ada updatean lagi ya. Seperti halnya di busit 401 misal ya, terus ada juga 4012 gitu ya. Jadi terdapat updatean mungkin kecil-kecil, misalnya itu updatean untuk ini ya, untuk bagian bug-bug itu yang perlu di-fix oleh tim Malio gitu. Untuk kendala sendiri mungkin dari teman-teman yang saya lihat itu adalah ini ya, untuk bagian download map-nya itu agak sulit. Nah, karena itulah download map ini sebenarnya dari dulu ya emang kadang itu agak sulit buat di-download. Nah, di busit versi sekarang itu katanya itu kalau pakai OBB APK itu katanya sulit banget, kadang sering gagal ya walaupun memakai jaringan WiFi maupun sinyal seluler gitu ya. Nah, ini kita sebentar lagi akan ini ya, melewati loading map. Nah, loading mapnya ini kita skip aja teman-teman. Untuk lampu interiornya di sini berbagai warna ya, ada yang biru, ungu, putih, dan juga kuning juga ada. Pokoknya masih banyak lagi ya untuk warnanya itu. Jadi bermacam-macam, teman-teman tidak bosan ya nantinya ketika memakai unit ini. Nah, karena unit ini tuh unit lawas, jadi untuk spionnya itu masih menggunakan spion model yang ini ya, besar. Jadi untuk bagian view-nya atau angle-nya itu hanya satu teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, setelah ini kita akan coba apakah mod-nya ini bisa ini ya,
dilalui oleh trafik ketika kita berhenti. Nah, pertama-tama kita akan berhenti di sini dulu ya. Ini kita parkirkan di sini, kan ini udah nggak menghalangi. Selanjutnya, biar trafiknya itu banyak, kita buat intensitas yang sangat tinggi. Oke, ini kita tunggu teman-teman, apakah nanti trafiknya akan berhenti di belakang kita. Jika trafiknya berhenti, berarti ada kayak ini ya, masalah pada fitur mungkin di konvertannya atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Namun ada beberapa mod lawas itu yang ASK FM, yang Among Us ya, jika teman-teman lihat. Oke, di sini trafiknya ternyata berhenti ya ternyata. Jadi ini adalah konvertan terbaru ya kalau nggak salah itu, yang mulai adanya truk gandeng gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.